Kelompok kriminal bersenjata menyerang 6 tukang ojek di Kampung Mangibab, Distrik Oksebang, Pegunungan Bintang, Papua. 3 tukang ojek tewas, sementara 3 lainnya berhasil menyelamatkan diri. Setelah menempuh perjalanan 8 jam lebih dari kota Oksibil, tim gabungan TNI Polri berhasil tiba di lokasi penyerangan pangkalan ojek di Distrik Oksebang, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Di TKP, aparat menemukan 2 jasad tukang ojek beserta sepeda motor, sementara 1 jasad lainnya ditemukan di jurang dengan kedalaman 25 meter. Kendala dan hambatan yang dihadapi tim gabungan adalah medan yang sulit menuju TKP, dan juga salah satu TKP, di TKP penemuan mayat itu berada pada jurang sedalam 20 meter. 3 tukang ojek lainnya berhasil menyelamatkan diri. Korban diserang menggunakan senjata api dan senjata tajam dilakukan kelompok kriminal bersenjata. Dari Pegunungan Bintang, Papua, Omega Batko Rumbawa, iNews, melaporkan.